Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara mengganti filter dari air purifier Xiaomi. Ya, ini air purifier ini dipakai selama 6 bulan. Selama 6 bulan dan di sini biasanya akan muncul waktu untuk penggantian filternya. Di sini ada barcode-nya ya. Jadi kita kalau kita scan ini akan muncul ntar informasi mengenai penggantian dari filternya ini. Oke. Sekarang ini filternya ini dia ada jual di Topet. Ya. Jadi jualnya seperti ini ya, paket ini jualnya. Di dalamnya ini ada HEPA filter dan ada karbon ya. Jadi kita akan ganti satu drum ini ya. Cara gantinya itu sangat mudah. Pertama-tama kita matikan dulu ini. Terus kita putar dia. Ini bagian belakangnya nih ya. Kemudian kita buka aja tekan-tekan ini. Di sini kita lihat bisa lihat ya, filternya itu udah kotor banget tuh. Udah kotor banget, ini lapisan pertamanya nih ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan sarung tangan untuk mengganti ya. Ya, seperti ini. Kita keluarkan dia ya. Tuh debunya kotor banget ya. Ini bisa dibersihkan, bisa disemprot, bisa dipakai lagi sekali lagi, atau kita bisa langsung menggantikan dia ya. Ini kita sekarang menggantikan aja langsung. Ini filter yang kotor ini kita bungkus dulu ini biar nggak kemana-mana kotorannya. Masukin aja ini. Dan masukin ke dalam kardusnya. Oke. Kita buang ya. Kemudian ini kita lap dulu ya, kita lap dulu sekalian menyisir debunya di sana. Oke, ini kita lap ya. Lap semuanya. Dinding-dinding juga kita lap juga. Ada bunyinya ya. Oke, setelah itu kita masukkan filter baru ini. Di sini dia ada pernya ya. Jadi dia akan mendorong filter ini ke atas ya. Jadi dia benar-benar nggak bisa kemana-mana tentunya. Dan ingat ini tarikannya selalu di depan ya, untuk memudah kita pada saat penggantian filter. Oke. Kemudian dicek diputar sini biar pas dia. Sekarang ini udah pas nih ya, dia udah nggak bergerak. Setelah itu kita pasang kembali covernya. Sekarang ini dia secara otomatis akan mendeteksi filter yang baru ini. Tuh. Udah 100% ya. Dia akan secara otomatis mendeteksi filternya ya. Di sini ada 0,01 itu mengenai di ruangan ini PM2,5-nya itu 0,01 artinya kecil sekali ya. Dan di sini ada 64% kelembabannya. Dan 26 derajat Celcius ya. Ini modenya otomatis ya. Ini kita bisa pilih juga ya. Ini fan-nya 1 2. Ini manual.
Oke. Di sini kita pilih itu aja. Otomatis aja ya. Jadi kalau banyak debu dia akan secara otomatis hisap langsung ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai bagaimana cara mengganti HEPA filter pada air purifier Xiaomi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar filter Xiaomi ini. Oh iya, mengenai harganya itu sekitar 500 ribuan ya, 500 ribuan per